39. Jalan lagi. Oke, 3000 coy. Buset, buset. Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ane melanjut main game Marvel Snap dan di sini itu ada lokasi baru ya, yaitu Bar Sinister. Kemarin kan lokasinya itu yang di Red Up itu lokasi dari Unreveal 2 kali. Nah, hari ini itu ada lokasi yang namanya itu Bar Sinister, yang dimana ketika kita naruh satu hero, maka hero itu akan dicopy jadi 4 di tempat tersebut. Nah, kalau kalian main ini, Ane ada line up 3 karakter ini aja ya, 3 hero ini aja, itu bisa membuat kita itu auto win ya, tapi tetap dengan dibantu hero-hero yang lainnya. Nah, di lokasi Bar Sinister kita itu bisa ngandelin 3 hero ini untuk bisa memenangkan pertandingan ya. Yang pertama kita perlu bawa yang namanya tuh Nightcrawler. Nah, ini perlu 1. Kemudian kita butuh yang namanya itu Blue Marvel. Kemudian satunya itu kita butuh ini ya, Onslaught ya. Nah, ini adalah ketiga hero ini bisa ngebuat kita itu auto win di lokasi yang tadi. Nah, untuk hero-hero yang lainnya ya bisa kalian bawa kayak si Ant-Man. Kemudian kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya. Oke, langsung aja kita mulai ke dalam battle-nya. Oke, jadi ini dia, kita udah masuk ke dalam pertandingannya. Jadi di sini kita butuh dari 3 combo yang tadi ya. Kita butuh Nightcrawler, kita butuh Onslaught, dan juga kita butuh dari si Blue Marvel. Oke, kartu kos 1 tidak bisa dimainkan di sini, ya udah nggak apa-apa, kita coba. Oh, jangan dulu, kita ke sini aja. Jalan si Angela. Woi, dia ngeluarin si Angela juga ternyata. Kita lihat putaran yang terakhir. Oke. Combo kita bisa jadi sih di sini. Kita keluarin dari ini 1. Kemudian kita ini keluarin 1. Oke. Kita tinggal membutuhkan dari Blue Marvel. Semoga Blue Marvel kita itu bisa keluar ya. Bisa keluar Blue Marvel punyanya kita. Karena di sini memang kita membutuhkan dari Blue Marvel. Oke, plus 2, nggak masalah. Wah, Blue Marvel kita. Kita tunggu, tinggal membutuhkan Blue Marvel, nanti poin kita auto gede sih. Seriusan, auto gede ini. Oke, kita ambil kartu musuh 1. Di sini kita dapat si Iron Heart. Nah, di sini kita udah dapat 1, berarti kita membutuhkan ini 1. Kemudian ini kita ambil 1. Oke, seperti ini kita taruh. Nice, kita udah 4 di sini, berarti kita jangan mengeluarkan kartu lagi ya. 9. Nah, caranya adalah yang pertama kalian itu kalau udah ronde kelima, kalian keluarin dari Nightcrawler-nya itu keluarin 1 di mana aja lah, di sini contohnya. Kemudian kalian keluarin dari Blue Marvel. Oke. Nah, kalian cukup pakai, kalau dapetin lokasi ini dan juga combo yang ini, itu kalian bisa mainin auto GG sih. Oke, dia pakai combo yang sama, Blue Marvel 4. Tapi pinteran mana nih? Pinteran dia atau pinteran kita? Kita klik snap. Oke, kita snap lagi. Snap. Oke, 8. Oke, yang terakhir kita buang semua ya. Dari Nightcrawler punyanya kita, kita taruh dari si Onslaught. Nah, di sini kita lihat nih, auto comeback point kita auto menggila di sini. Oke, dia masih mikir jalan. Jangan masalah. Dia dapat si Claw. Poin 26, 14 26. Dibunuh 1. Oke, Nightcrawler kita dibunuh 1. Ya udahlah, nggak masalah lah. Apakah di sini kita bisa nge-comeback 4? Oke. Blue Marvel jalan lagi. Oke, okay, nice. Lagi jalan. 39. Jalan lagi. Oke, okay, 3000 coy. Buset, buset. Oke, okay, jadi kurang lebih kumbunya seperti itu ya. Kalian tuh membutuhkan dari Nightcrawler, kemudian Blue Marvel, dan juga si Onslaught. Yang pertama, kalian itu taruh dari Nightcrawler ke lokasi yang tadi ya. Ke lokasi yang ini. Yang pertama ini kan tadi jadi 4. Karena Nightcrawler itu udah bisa dipindahin, nanti ketika di ronde kelima,
kalian keluarin satu, kalian masukin Blue Marvel. Di ronde ke-6, barusan kalian masukin dari si Onslaught. Nanti power kalian bisa menggila seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk combo terbaru di lokasi baru yaitu Bar Sinister. Kalian tuh ya combo utamanya adalah kalian pakai si Necrolawler, Blue Marvel, dan juga pakai Onslaught. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian videonya. Terima kasih dan bye-bye.